Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laras Pusma Fika Widyastuti dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan melakukan wawancara pemilik sebuah UMKM Roti Bakar dan Kukus 97 yang berada di Jalan Gempol, Prambanan. Buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton terus videonya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Laras dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya mendapatkan tugas pengantar bisnis untuk mewawancarai UMKM. Saya tertarik dan ingin mewawancarai usaha ini. Apakah boleh? Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Mas Yoga Surya. Saya panggil Bapak aja ya, biar formal. Iya. Bapak asalnya dari mana? Saya dari Prambanan, asli sih. Sejak kapan Bapak menekuni usaha ini dan bagaimana sih sejarah berdirinya usaha ini sebelum berkembang seperti sekarang? Usaha ini dibuat tahun 2018. Dan apa? Sejarah berdirinya ini karena ingin coba-coba aja buka bisnis. Mengapa memilih usaha roti bakar? Kenapa tidak yang lain? Oh, karena roti bakar ini dikatakan untuk semua golongan, mau anak-anak sama untuk keluarga juga bisa, semua kalangan bisa menikmati roti ini. Untuk pemberian namanya terinspirasi dari mana ya, Pak? Kalau untuk pemberian namanya itu sebenarnya itu 97 itu tahun lahir saya. Oh, gitu. Alasan mengapa Bapak memilih tempat ini jadi tempat usaha? Karena posisinya strategis dan bukan jalan utama. Di sini Bapak menyediakan menu apa saja, Pak? Kita ada 18 varian rasa. Mau disebutin? Boleh, 5 aja. 5 aja. 5 aja. Coklat lumer, keju, green tea, tiramisu, soko crunchy. Oh iya. Ada yang unik ya, di sini ada roti yang warna hitam. Iya, oke. Okay. Yang hitam itu roti sarkol, itu terbuat dari arang bambu. Apakah ada manfaatnya untuk kesehatan? Manfaatnya kesehatannya mencegah racun. Manfaatnya menurunkan kadar kolesterol, mereda nyeri, menyerap racun, membersihkan saluran pencernaan. Apakah roti ini diproduksi sendiri, Pak? Ya, kita produksi sendiri, kita mempunyai pabrik sendiri. Biasanya roti yang best seller itu rasa apa saja, Pak? Untuk yang best seller itu kita rasa coklat keju. Untuk harganya sendiri kisaran dari harga berapa sampai berapa, Pak? Kita jual mulai harga dari 10.000 sampai 20.000. Biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4:30 sampai jam 10 malam. Oh. Siapa saja takdir pemasaran Bapak? Apakah semua kalangan? Semua kalangan kita. Teknik pemasarannya pakai iklan Instagram atau gimana? Kita promosikan lewat Foodgram, kita bayar influencer untuk mempromosikan dan sama untuk postingan di Facebook, IG dan lain-lain. Selain bisa beli di langsung di outletnya, apakah bisa membeli menggunakan aplikasi seperti Grab gitu? Kita bisa untuk roti bakar 97 ini bisa diorder melalui GrabFood dan GoFood. Apakah ada cabang lain selain di sini? Kita ada 12 cabang. Ada di Prambanan, Condong Catur, Berbah, dan 9 lainnya. Apa tugas setiap karyawan? Tugas setiap karyawan adalah melayani, kita menyambut pelanggan dengan baik dan membikinkan roti dengan enak. Kalau boleh tahu, upah untuk karyawan dalam 1 bulan berapa ya, Pak? Upah karyawan dalam 1 bulan 800 sampai 1 juta.
selama menekuni usaha ini apakah ada kesulitan, Kak? Kesulitan itu enggak terlalu banyak ya. Berapa keuntungan usaha Bapak dalam setahun? Keuntungan untuk omset atau keuntungan bersih? Omset untuk setiap cabang rata-rata omset itu 15 juta per bulan, berarti 1 cabang 15 juta. Kali 12. Sekitar per tahun kita 16 kali 12 cabang per tahun itu 2,1 miliar. Terus, apakah dalam masa pandemi seperti ini mempengaruhi jumlah pendapatan usaha ini? Untuk pandemi ini, kita usahanya roti bakar itu disukai semua kalangan. Untuk imbasnya kita tidak terlalu kena imbasnya. Yang terakhir, Pak. Apa rencana kedepannya? Apakah mau membuka cabang baru atau gimana, Pak? Rencana kedepannya kita akan membuka di setiap kota atau kita akan ke luar Jawa. Oke, Pak, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Itu adalah hasil wawancara saya bersama owner Roti Bakar dan Kuku 97 yang berada di Jalan Gempol, Prambanan. Buat kalian yang penasaran dan pengen nyobain, bisa datang langsung ke outletnya di sini. Untuk info cabang lainnya, saya akan taruh di description box. Dan bagi kalian yang malas keluar rumah, bisa langsung order melalui GrabFood dan GoFood. Info lainnya bisa dicek di akun Instagram @rotibakar97. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Thanks for watching. Salam.